Hai, kembali lagi bersama gua dan gua Aris dan ini Bang Budi. Kita mau ke mana, Bang? Hari kita mau ke mana? Kita mau ke puncak ya. Yeah. Sekarang jam 23.21. Tadi sih di rumah gua jam 23.20. Berarti 1 menit ya dari rumah ke sini. Dan yeah, buat kalian yang gak sabar mau melihat pemandangan puncak, nantikan. Gus, itu rokok lu udah lu matiin? Enggak usah, nyalain aja. Ya, matiin aja, Gus. Enggak usah. Ini mau ngisi bensin ini. Minjem korek gua sama tukang bensinnya. Kelawan, minjem korek sama tukang bensin. Jadinya tukang bensin lagi ngisi nih. Disundutin sama dia gitu. Udah jadi tenang. Meledaknya bareng-bareng gitu. Kontol-kontolan. Kenapa, Bung? Ini tanjakannya, belokannya tajam. Setajam? Silet. Ya, kanan. Udah. Ngurus! Siapa lagi ya? Mau berapain? Gawat, bisa gak? Berapain? Yaudah, kita lagi. Senyap di kamar. Jadi berakhir. Ada orang ya? Ada, tadi dua. Benar ada orang. Ah, orang dari mana? Helm. Dengan cara yang berbeda kalian menulis gerakan di sini dengan apa yang dia yakini kekurangannya. Lo bisa tahu ada kerajaan Majapahit atau apa? Sekarang mau produksi buat anak-anak baru. Mereka lagi latihan. Lagi recording lagu ceritanya. Biasa, musik game, Evan, daripada asik-asikan. Ya kan? Lagi ngerekod deh. Agustik, yoi. Bikin klip ya? Yoi. Oh iya. Biar terkenal dikit, kayak selebgram gitu. Oh. Kita lagi ngetek.
pertama perdananya anak-anak angkatan 2018. Thank you.
Kopi gua hilang. Ya, ini kayak kita kenalin, ini ada Bang Cepot, angkatan 2011 yang nyusul nggak tadi, Pak? Enggak. Duluan, dia di sini udah ngebangun tenda sama ngebangun semangat angkatan baru dia di sini. Cepot ya, Bang. Kopinya aja beda sama kita, kalau kita mah ABC dia Indo capek. Ya, capek dong. Sama Bang Eno, angkatan 2011. Dia ini kalau tidur itu 12 jam. Beneran. Gua kalau tidur sama dia di second 12 jam. Kalau buat siapa yang ngebangunin dia, gua harap tunggu dia 12 jam dulu. Kalau enggak lu ditampol lu masuk got. Kuping. Kita di sini lagi bersama Arif, lu angkatan berapa? 2015. 2015 ini. 2015 ini. 2015. Rio lu pacar hijau. Bambu. Si Arif ini orangnya baik banget, selalu abang-abang teteh-tetehnya dibikinin kopi, tapi dia belum pernah ngopi. Iya. Tahu dia. Ya. Senang banget gua, Bang. Gua senang banget, Bang. Senang apa? Apa yang enggak? Ya, bisa kumpul bareng-bareng sama senior juga gitu. Kita di sini mau wawancarain dia, orangnya hitam, pendek. Ya, kita tanya-tanya. Kalau gitu dia harus ada set lah. Langsung aja kita di sini sama orang terkece terkeren di UMBS dari angkatan berapa? Gua angkatan 2012. 2012. Namanya? Nama gua Aris. Huh? Nama panggung gua Cio. Sama ketua RT gua Pak Budi. Nice. Jadi gini, gua memandang dia, gua menganalisa dia. Gua melihat Instagramnya dia. Namanya siapa sih dia? Ada Pak Bali lagunya siapa sih kamu? Bukan siapa kamu. Ya, bukan itu. Siapa sih dia? Gue takut dia ini korban orang tua yang enggak bertanggung jawab. Lu pernah enggak kecil lu waktu lu ngerasain kecil itu lu ngelakuin hal lucu, lu diangkat-angkat, "Wah, anak siapa ini? Anak siapa?" Nah, itu gue takutnya dia korbannya dah. Dia jadi enggak tahu namanya siapa, orang tuanya juga enggak tahu ini anak siapa. Pengen bikinnya doang kayaknya. Oh gitu. Kayak gitu sih aja. Gua mah memandang lu seperti itu. Nice. Kalau si Arif ini orangnya gokil, Bang. Okay. Ya ini gokil ya. Dia pasti. Dia itu pernah berkomitmen dalam berorganisasi ya kan. Dan tapi dia ada alasan yang enggak pasti, tiba-tiba mau jadi kerja di bengkel aja, Bang. Enggak bisa mau fokus di bengkel tuh ngapain di bengkel? Gua pengen ngitungin baut-baut. Gua takut lebih doang. Buat bawaan gitu. Tapi benar lo itu di bengkel itu lo. Iya benar. Lo nggak ke kampus-kampus, lo fokus di bengkel aja gitu. Iya. Kan bengkel di kampus. Ah sekarang ada bengkel. Oh, pantesan aja lo hitam banget di keran bengkel. Yes. Jangan pembelinya hitam. Tidak. 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 Mau interview? Interview gimana kesan-kesan dia? Benar. Selama seminggu di sini. Ya. Ada siapa ya tadi? Ayo yang hitam dulu, siapa sih? Tem. Oh iya iya. Kita walaupun kita satu partai. Iya. Namanya siapa? Nama gue Dika, manggil aja Item. Dika, ya. Punya kesan-kesan nggak selama 3 hari di sini? Belum. Ya, jadi daki, nggak terasa. 3 hari ini paling terkuat nih. Yang lain kan kita 3 hari berak 2 kali, dia belum pernah berak-berak. Dari Cepot lo kan, dari Cepot sama sini belum berak nih. Wah, gue yakin tadi jadi batu. Gimana kesan-kesannya? Kesannya,
seru banget lah pokoknya. Yang disuruh kan sama senior kan gak boleh ngerokok, ya kan? Gak tapi ngerokok. Nah iya, bagi gue itu yang seru itu kan dilarang rokok kan, kayak dompet segala macam, kayak kartu diambil kan. Gue tetap ngerokok di kamar. Jadi pengurus datang langsung gue matiin aja tuh rokok tuh. Kita balik lagi ke anggota kedua dia perempuan yang paling cantik. Satu-satunya karena dia cuma sendiri. Oh iya. Oh iya. Siapa namanya? Pakai ini dong. Nah iya. Siapa namanya? Reni. Katanya suara bagus. Enggak. Ini dong, nyanyi dong. Ayo, coba kayak Mas Bata. Lagu orang mana tadi? Medan. Nah, lagu khas Medan coba lagu apa budaya Medan? Gimana? Iya, pakai bahasa Medan. Sinanggartu. Kayak gitu. Sinanggartu. Iya, artinya apa Sinanggartu? Enggak tahu dia di orang Medan enggak tahu apalagi gue yang orang Betawi. Gue orang Betawi. Ada lagu tahu itu pasti nggak tahu judulnya pisang apa gimana pisang bango pisang bango lucu. Apa enggak tapi imut yang lain tadi lagunya yang berkarya coba rapnya aja lagu yang mana karena nah ya coba kejago dia coba 1, 2, 3, 4 belajar visual, audio, musik, berkarya, santai. Ku yakin kita semangat karena ada games yang isi Bang Budi punya lemri sepatu santai. Ku yakin kita luar biasa. Jadi kita langsung aja kita tanya kesan ini kesannya iya, okay. Selama berapa hari kemarin? 3 hari. 3 hari ini 2 malam. Nah. 2 kali makan. Oke. Okay. 2 kali ngopi. Gue gak nanya. Udah berapa kali cebok? Ada 5 kali. Iya benar. Kayaknya dia punya bakat sendiri nih, ya ini bisa ngecek. Iya kayak cowok. Iya bukan. Oh salah orang nanti salah. Salah orang. Gimana kesan-kesan di sini? Seru. Gila. Melihat abang-abang yang udah gokil kayak semalam itu yang pas pangkrut itu gimana? Nice lah ya. Dia emang palanya biar seneng kan emang dulu. Kayak cukur bocah. Ya udah, keren aja dah akhirnya. Tapi gua tanya nih, lu dari kampus sudah ganti sempak belum? Sarapan, jadi dua kali. Gua aja belum. Emang enak, apa aja udah. Parah, katanya enggak enak. Gue segagi enak, gue kita dimulas enak-enak. Tapi gue dimulas sama, ngeliat muka dia. Soalnya dia hitam. Gue juga. Dia kalau artis mirip. Siapa? Antoni gue. Dia bukan Bopak Castelo. Mirip siapa? Gue. Lihat-lihat. Bopak. Gue coba. Iya.
suruh cobain. Iya. Kalau dia pemain Smackdown mirip siapa itu pemain Smackdown? Brock Lesnar. Oh iya Brock Lesnar. Ini paman Brock Lesnar ya paman ini. Paman. Big Show. I want the Big Show. Ya, oke okay, gitu aja. Thank you. Yang ini singin nanti bisa kita. Nah, satu lagi dong. Kita anggota ke 5. 4. 4. Kenalin dong namanya siapa? Nama gue Raffi. Pegang dong. Oh iya dong. Kalian. Oke. Pegel gua. Ini dua enggak apa-apa. Saya suara keluar. Halo, gimana semuanya? Nama gue Raffi. Nama panjangnya Muhammad Hafiz Arafi Septiaban. Bisa dipanggil Arafi, bisa dipanggil Kevin. Iya, terus? Nah, gimana tadi kesan-kesan lu masakan mereka di dapur gimana? Gila, makanannya tuh benar-benar wah, enak banget. Nasi gorengnya ada rambutnya. Rambutnya kering-kering gitu tau. Iya, tuh. Gua gak tau, Raffi. Kayaknya gua tadi gak kesitu dah. Tapi ini sampai tuh. Udah sama pesan latan ya. Kesan itu tadi masakannya enak. Wah, makanannya enak banget. Enak. Terus kan pesan 3 hari di sini gimana? Pesan 3 hari di sini yang gue dapet di sini intinya cuma satu. Apa? Kebersamaannya. Cakep. Mantap banget. Buat gua. Mantap. Yang mana nih? Ini mah gue bisa lihat kan ini. Bisa. Oh, iya. Halo, Ma. Nah, dia punya bakat terus di sini genrenya apa? Di musik lo main apa? When everything's a matter of broken, I just want you to know who I am. Dia katanya bisa ngedance sambil loncat dari genteng. Ayo coba. Ya Allah ya sakit. Oh sakit. Dan katanya bisa ngedance ya. Oke. Okay. Oh, ngeliat dia ngedance. Oke, okay. Gila saya kali ya. Ada mic tuh belakang kamu loh. Oh iya, kamu. Jangan nih HP taruh aja nih ya. Ini persembahan buat Kongres. Nah, di sini. Masuklah. Ah, udah. Gel banget kan juga. Awas. Cakep. Awas. Oke. Iya. Oke. Makasih. Sekarang Arif. 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 Kumplang, 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 kumplang. Dia tadi jago begitu, siapa yang ngajarin? Apa? Gurunya. Sekarang Arif. Sekarang Arif, kumplang, 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 jadi gini aja sekian dari duo albino ya duo albino ya nggak usah ya dari duo albino sama angkatan 2012 bisa semua ya. Kita kembali lagi di Villa Ciloto. Cilembar. Kita sudah di Cilembar bersama Mas Oji. Nama Instagramnya Mas Oji. Padahal dia orang Sunda. Iya. Mas Oji. Mas Oji, gimana kesan-kesannya 3 hari di sini? Dan buat kalian yang belum tahu, Mas Oji ini mantan ketua umum Ibas. Kok Ibas? Mantan ketua umum UNPS tahun 2500. Dulu dapat filter
Diplastikin pakai waterproof. Oh, jadi dia mantan ketemu UMBS tahun, saya lupa banget, cek banyak kerja tahun berapa? 2011. 2011 dia menjabat berapa tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Waktu itu pas menjabat UMBS, abang lagi fokus-fokusnya, pernah abang ditinggalin sama angkatannya sendiri? Pernah sih. Pernah. Gara-gara gue sering hutang. Oh iya, pantesannya ditinggalin orang hutang. Tapi yang gue tahu nih, Bang Odi itu dia ketika dia bikin konser, acara dan acaranya itu acaranya meledak. Acaranya petasan tuh emang jadi meledak. Acara itu gokil tuh menang orang gila. Gokil dia. Apa tadi kesan kita di sini? Iya, kesannya makanan tuh makan apa aja di mari hari. Selama 3 hari gua makan makanan bebek. Iya. Emang itu khususan gua pesan sama orang dapur, dikirim buat Bang Oji. Iya, benar. Yang cuma telur bebek doang. Yang enak. Karena yang ada telur bebek doang. Jadi gua ngeliat Bang Oji itu sosok yang keren. Harus pantas. Ya jadi dia keren, aktif gitu, sono ke sini mau gitu aktif buat. Gua rasa pengen nunggu gigi palanya. Mari. Kacau sih, tapi keren dia. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun menjabat. Ada prestasi-prestasi apa, Bang? Prestasi yang paling bagus keren sih menurut gue. Waktu itu kita sempat bocorin dan mobil terbaik teknik. Oh iya. Nama itu prestasi. Sama kita ngelong apa itu? Komputer lab. Komputer lab. Itu kan nama gua. Sama. Wah kalah. Aduh. Jadi sama banyak ngumpetin satunya yang empat. Itu prestasinya itu Bang Berti? Prestasinya yang sangat menarik. Kalau itu kan prestasi Bang Berti ya, dia menjabat ketum dan kesan-kesannya di sini gimana Bang? Melihat angkatan muda, ya kan? Melihat di sini angkatan muda walaupun ada yang tua sih ubanan, nanti kita kasih. Itu harus muda tapi ya ubanan, nanti gue ceritain gimana Bang Berti kesannya di sini. Buat after all sih konsepnya ya, kalau gua bisa nilai dari 1-10, kamu mau? Iya, kamu dikit banget. Kamu mari. Lol, kamu mari ya? Iya. Oke. Itu tadi kagak jelas. Kita belum tahu. Kesan-kesannya. Iya. Kesan-kesannya. Kalau kita muda gini bikin konser, bikin acara. Ya, sebenarnya seru sih, maksudnya konsepnya bagus. Pendidikan materinya kan, cuman manajer cuma isi materinya harus generasi kok. Oh iya, betul sekali. Jadi ya, jadi kita nih yang senior yang udah pada tua tua pengen jalan-jalan, liburan, cari ambil minggu junior dari kopi. Iya, kalau itu hambar, walaupun itu dingin, hanya rasanya pakai garam, nasi goreng ada. Bawang gak gini, bawang gak gua. Nasi goreng rambutnya. Oh iya, rambut kriwal-kriwal ya. Nah, itu jadi nasi goreng itu. Nah, ini gue gak mateng-mateng ya. Bisa masak. Kita sambal lain ya. Belum, saya pernah pakai BC. Ya, keren lebih bagus ya. Gitu. Iya, bingung nasi banyak banget rambut. Oh iya, kerjain gitu. Iya, sama kan, kita udah lama nih nggak ngadain kami kerja. Iya, udah 2 tahun. Udah hampir berhenti. Oh iya, 2 tahun. Udah 3 tahun. Enggak, gue ingat banget 3 tahun 2 hari ya. Udah 3 tahun 2 hari. Lewat berapa jam? 3 tahun 2 hari lewat 15 menit, sama ngelewatin 3 gajrukan. Ya, aduh maaf guys, aku kelihatan tete. Bisa kita lihat dia. Tete SMP. Tetenya tua banget. Tete tua. Aib ya. Ini kada luar sana. Jadi gini, gua menarik kesimpulan dari yang Bang Odi bilang buat regenerasi pengisi.
sebenarnya gue tahu doi malas. Disuruh-suruh dibayar kagak, gue yakin malas. Padahal enggak asal lu tahu dia ini gue suruh apa itu isi materi gitu. Oke, ada bayarannya, gue kan ada kan gue bayar pakai GoPay. Bayar aja Bang. Kita terus. Satu jangan lupa bintang 5. Iya, bintang 5 jangan lupa. Bintang 5. Tadi udah apa namanya? Apa sih tadi gue ngomongnya sih? Ya, gue juga gak inget. Oh, masalah di dapur tadi ya? Pengen dapur, oke. Apa lagi, Bung? Boker? Dari Bang? Nah, kita di sini katanya kalau bagus, ada proyeknya. Pengen dapur, mau ngeliat lima kan sih goreng? Enggak sih, gue jombo. Enggak, lu coba. Nanti dong, di sini nih, Bang, selama 3 hari. Udah pernah berak dulu. Baru, alhamdulillah. Lagi bangin buat cuci jombo sih. Ngerti gak, Cero? Keras. Tuh emang suasana dingin tuh keras. Lu udah tai aja bisa beku. Tai aja bisa beku. Aduh, udah ngeden-ngeden nih. Kesel banget gua kan dari dulu ke WC ya. Itu jadi sistem boleh ngomong. Gua bisa ngomong. Ditanya doi doang. Karena sumbernya doi. Iya, karena nyambung aja. Gua salat gua udah ngeden 20 menit. Kamu yang keluar cuma kentut doang. Kesel gua. Nah, gue mending. Lagi dia tapi kan sedang ngedeng-ngedeng susah-susah kan ya. Tiba-tiba dipanggil anak-anak di bawah. Bang, bang, ngisi materi. Akhirnya tadi gue masuk banget. Oh, gini. Padahal gue manggil, bang, 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 ngisi galon. Udah sih, gue mau ikut aja. Gue pengen aja dia malas jawabnya gak kedata. Iya, bener-bener. Iya, juga. Gue gak kedata. Dan gue juga gak data, kita anggota gak data. Nah, alhamdulillah akhirnya kita menuju ke kampus kembali ya Bang ya. Iya. Setelah kita ke puncak cuma ngambilin doang sih kabel roll yang ketinggalan waktu tahun lalu. Tahun lalu ketinggalan nih pilihannya sama ini juga. Bang Ham, kesan-kesan Bang Ham balik gimana sih buat angkatan muda di sini? Ini cuma gimmick doang ya pemirsa, ini gimmick. Ya stupa. Stupa. Ini sejenis sama apa mamalia kan? Ini jadi kan nanyanya ini? Ayo jadi. Kita kesan Bang Ham gimana? Buat anggota muda di sini. Kesan dan pesan ya? Iya, anggota muda ya, walaupun ada yang tua, ada yang ubanan. Iya, yang buat yang muda-muda ya. Iya, macam-macam kayak kita-kita lah. Pesannya sih, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi ya, so far so good. So good so far. So good so far, sama nice good. Nice good. Kalau kata Bang Bernard mah ping. Ping. Real good. Pesannya? Pesannya. Pesannya nasi goreng juga. Pesan nasi goreng juga. Tadi ada nasi goreng masih ada rambut. Gitu lah. Berarti ini ganggu nih. Ganggu. Aduh. Berarti anggota muda ini konsepnya bagus ya Bang. Berkarya. Berkarya. Kalau ini apa aja ini mau ditanya apa mau diusir aja? Ditanya kasihan. Ditanya gimana Pak konsep 3 hari di sini kesan-kesan. Rambut merah siapa yang punya? Ternyata dia nggak jelas, pemirsaan terdekat aja videonya terus tut dia sih mau roasting Bang Amal nih sama Arif karena kita nggak bisa, jadi kita cuma itu dong ya kesan-kesannya. Butuh kontrak, iya, butuh roastingnya kontrak. Butuh kontrak dulu di atas materai baru bisa ngerosting. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ya kan. Udah gitu aja ya. Baru gimana? Mas, aku hamil. Hah? Hamil? Sudah berapa lama kamu hamil? Sudah 4 hari, Mas. Abi husi abi jam. Abi husi. Cium belum? Kalau udah pakai mata dia. Apaan sih? Bapak orang gila nih. Kita. Eh begong. Ini sempak siapa sih ini ketinggalan gede mana gede banget. Eh begong, cepet anjing. Kita mau jalan. Nih orang gua habis coli tungguin apa? Ah bangsa coli mulu, pantas kita kecil. Nih gimana nih James? Yang bayar kopi siapa nih? Siapa? Gue juga lupa. Tadi lu udah bayar belum sih baca cuangki? Oh iya, gue mesen gue piring lupa main makan-makan aja. Nah, bini gue main ngechat aja udah gue titipin duit ke dia, bukannya dibayar. Wah, apaan abangnya mau dibayar ngelepek gih? Lu udah kata banget gak sih? Dadah.
Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunci otomatis. Kunci otomatis.